Sayang sama adik-adiknya? Sayang. Manggil Ejas manggilnya apa? Kalau abang manggil kakak cumeng-cumeng. Hah, cumeng-cumeng. Cumeng-cumeng. Dia suka gemes panggilan gemes gitu. Cumeng-cumeng. Oh, cumeng-cumeng. Gini katanya. Kalau manggil Ade Zafi apa panggilnya? Kalau Ade Zafi. Iya, Ade Zafi. Ade Zafi. Aduh, cakep banget sih anak ini. Ini kita mau kasih artikel buat Sony Septian dan juga buat Fairus Arafik. Coba tolong tanggapi artikel yang satu ini. Klarifikasi, silakan. Sony Septian dan King Fast tak rela rambut baby Zafi dibotakin. Ini solusi Fairus Arafik. Kenapa sih nggak rela dibotakin? Tapi kan kalau dibotakin itu ini salah satu tradisi juga. Iya, kan? Salah satu tradisi. Tadinya kita mikir udah deh biar langsung panjang aja gitu kan. Karena kan udah sayang ya pas lahir kan udah ada rambutnya. Kalau dibotakin lagi, proses lagi gitu. Ternyata pas dibotakin malah lucu, jadi kayak botak bersinar gitu palanya. Iya, kayak bohlam. Kayak terang banget. Kayak apa? Kayak bohlam. Coba tolong lepas lucu kalau begitu. Very funny. Gak apa-apa. Tenang, gak jadi masalah. Seluruh masyarakat Indonesia tahu kecantikan saya. Kadang rambut saya mau panjang, mau pendek, serah gue. Yang buat duit lebih juga gue. Iya, Bang, aku lagi duduk, buat. Duduk, duduk. Duduk ya, barang-barang saya mahal dari atas ke bawah. Rian tuh ya, suka banget. Rian tuh suka adik. Maaf, aku lagi puasa, Bang. Sabar-sabar lagi puasa, jangan menggoda ya. Biasanya gimana? Terus dibotakin, akhirnya gimana? Ya udah, akhirnya ternyata malah lucu, malah gemes gitu. Terus kalau kamu... Oh, pas kenapa kamu gak mau adiknya dibotakin? Ya gemes aja gitu kalau panjang. Kayak abang sama dedinya. Oh, rambutnya panjang. Tapi kan nanti juga manjangin rambutnya. Lucu banget, kurang. Tapi itu memang beneran dipelontosin, dibotakin semua atau cuma digunting beberapa? Botakin semua. Makanya tadi gue bilang pas botak tuh jadi kayak bersinar gitu, kayak bohlam gitu. Ini fotonya nih ya. Lucu banget. Gemes. Gemes ya. Aduh. Cakepnya. Di umur berapa kemarin waktu dibotakin? Empat puluh harian, syukuran juga. Gemes banget. Tapi yang bikin gemes juga kemarin katanya King Fast baru saja merayakan ulang tahun yang ke-10. Kita mau lihat dulu seperti apa kebahagiaan King Fast di usianya yang ke-10. Kok kamu tutup telinga gitu sih? Kenapa? Cuma denger suaranya malu. Malu. Suka era-era A gitu ya, sama ya. Kita dulu juga kalau ngedengerin suara kita sendiri. Tapi King Fast tahu gak waktu itu mau dapat surprise, mau dapat kejutan? Ada feeling gak, ada perasaan gak? Kayaknya aku mendapat surprise nih. Enggak, malahan cuma feelingnya ke tempat makan doang, makan biasa-biasa.